Ya. Tapi dia bukan seorang Syekh. Bukan ya, saya tahu, sama. Saya sudah tahu itu. Sudah. Dan dia diiringi satu makhluk. Ya. Makhluk itu yang membisikinya. Saya tahu. Wadina lah, bro. Ya. Gila jatuh balik. Ya. Wada anu jatihi. Mereka pulang. Gila nambah di. Ya. Kau tempat ini tidak bagus. Wadina ilatkan. Banyak penguasa-penguasa yang tidak senang kedatangan kalian. Ya Allah, ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayo atraksi semua. Tunjukkan kamu kuat di sini. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan. Hanya cahaya yang mampu melakukannya. Kebencian tidak bisa diusir dengan kebencian. Hanya cinta yang bisa melakukannya. Awali langkah dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di Mensi Goib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini jumpa lagi bersama tim di Mensi Goib yang kali ini kita berada di daerah Pasir Putih, Sumatera Selatan, Palembang. Di sini kita akan menguak menelusuri apa yang pernah terjadi di tempat ini. Dan setelah ini kita minimalisir ya, di mana di sini akan ada satu orang yang akan coba merasakan energi di sekitar tempat ini. Jadi apapun nanti yang dirasakan ataupun yang dilihat ya bisa disampaikan. Nanti ya setelah minimalisir kita akan coba melalui mediasi. Di mana melalui mediasi kita akan tarik ataupun ada energi ataupun perwujudan yang mungkin bisa kita ya kita tarik ya masuki raga ya. Setelah dari mediasi nanti kita akan visualisasi melalui kampas lukisan. Dan di kampas lukisan tersebut kita akan mencari apa energi yang mungkin yang dianggap cukup besar di daerah sini. Ya insya Allah mungkin itu bisa kita lakukan nanti ya. Untuk kali ini kita akan mencoba minimalisir. Ya baiklah sahabat di Mensi Goib ya. Jadi di samping saya ya sudah ada satu orang ya. Ya kita kenalan dulu ya. Itu namanya siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa nih? Perkenalkan nama saya Rifki. Rifki ya. Sini, jadi kita tanya dulu sama Rifki ya. Jadi sebelumnya pernah tidak apa ya? Mungkin merasakan sesuatu atau sebelumnya ada sesuatu perwujudan namun sosok ataupun yang pernah dirasakan? Kalau untuk sekarang belum pernah sama. Belum pernah sama sekali ya. Jadi untuk malam ini siap atau tidak kalau kita? Siap. Siap ya? Iya. Itu. Jadi untuk saudara Rifki katanya siap ya, jadi kita coba ya. Nanti apapun yang dirasakan, apapun mungkin ada yang dilihat, nanti bisa disampaikan ya. Itu disampaikan. Nanti kalau tidak merasa kuat bisa dihentikan ya, ya. Itu kita langsung ya sahabat di Mensi Goib ya. Agak disangkar. Ada pergerakan bisa diikuti, apapun yang dirasakan, apapun yang dilihat bisa disampaikan. Bisa, jika tidak merasa kuat silakan hentikan. Ikuti jika pun ada pergerakan. Bukan, jelas ke apa yang dirasakan. Terus ikuti. Bukan, bicarakan apa yang dirasakan.
Ada yang dirasakan? Pergerakan ada. Ada? Ada. Ikuti pergerakan itu, ya. Jangan dilawan. Bisa diikuti? Bisa. Ya. Ya, jadi sahabat di Misi Gaib, jadi ada sedikit pergerakan ya di saudara Rifki. Ini kita lihat juga pun apa ya, sudah ada sedikit getaran ya. Terus ikuti. Kira sesuatu yang mau ditunjukkan pada kita. Saya merasakan panas. Ya. Ada lagi? Kenapa? Sahabat di Mensa Gaib ya terpaksa hentikan karena saudara Rifki mungkin merasa masih ragu ya. Jadi ada rasa takut dan ya tidak merasa kuat ya. Tiba-tiba dihentikan ya. Ya tadi waktu ada pergerakan tadi ya, itu apa itu yang dirasakan? Saya mengikuti ke arah kiri. Ke arah kiri? Oh, dari sana. Tempat yang di sana ya? Iya. Jadi mungkin ada yang dilihat dari sana? Kalau ini saya merasakan panas, sangat panas. Sangat panas ya? Iya. Itu aja. Itu aja. Jadi sahabat di Mensa Gaib ada suatu pergerakan. Jadi ini ya sebenarnya kalau saudara Rifki tadi ya terus lakukan itu, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ya. Situ di sebelah kiri kita ya, yang mau disampaikan. Tapi karena ya tidak cukup kuat ya, jadi kita hentikan ya itu. Jadi ada semacam getaran ya, jadi ada semacam kekuatan ya. Kekuatan itu yang menarik ya untuk ya, ada sebenarnya ada apa ya, jadi ada sosok atau perwujudan ya yang ingin ditunjukkan atau kan sesuatu yang mau sampaikan itu. Ya, terima kasih untuk saudara Rifki, terima kasih banyak ya. Ya. Ya baiklah sahabat di Mensa Gaib ya, untuk setelah ini kita akan melakukan mediasi. Mediasi mudah-mudahan di mediasi kali ini ya kita akan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum. Ini saya dengan siapa ini? Bisa bicara? Assalamualaikum. Tenang. Tenang dulu, tenang. Kami sini cuma silaturahmi aja. Mau tahu daerah sini gimana, Mbah? Bisa bicara nggak? Bisa komunikasi nggak? Boleh tahu ini dengan siapa? Yang di mana ini? Oh, yang di dalam itu. Bisa bicara nggak ini? Dengan siapa ini? Hmm.
Bisa bicara nggak ini? Bisa bicara nggak? Kalau nggak bisa bicara keluar aja lah ya. Ya? Keluar aja kalau nggak bisa bicara ya. Keluar aja kalau nggak bisa bicara ya. Ya baiklah sahabat di Minsi Gaib ya. Dari Minsi tadi, dari yang sempat hadir ya di ken leluhur di sini. Jadi itu makam sudah cukup tua ya. Jadi mungkin ya yang pertama ya, karena di sini kan kita tujuan kita bersilaturahim ya. Mungkin ada sedikit ya dari beliau pun ya ada ketidaksenangan ya. Tapi intinya ya kita datang sini dengan niat tidak ada untuk hal-hal yang hal-hal yang buruk ya itu. Jadi untuk mediasi kali ini ya saya akan mencoba ya. Ini mencoba mencari sosok ataupun perwujudan atau energi lah kita namanya energi ya. Insya Allah ya di sekitar sini kita akan melakukan mediasi lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ini sama dengan siapa ini? Pra apa? Pajola. Ular ya. Ular ya. Ya, jadi sahabat di Sigoy ya, jadi ular ya. Maaf nih ya. Bisa kami ngobrol-ngobrol sebentar lah. Ya. Kenapa? Ada perlu apa kalian? Ya, kami kesini ya tidak ada hal-hal yang macam-macam ya. Kami cuma ingin ya sedikit apa ya? Jadi sedikit mengetahui tentang tempat ini. Ya, mungkin Anda bisa jelaskan sama kami. Kenapa? Enggak ada apa. Ya, sedikit cerita. Tadi kan di sini mungkin ada sini ada pertilasan ya. Ya. Benar ya pertilasan ya. Itu makam atau pertilasan? Pertilasan. Pertilasan ya. Ya. Bukan makam, bukan makam. Itu pertilasan ya. Anda mengetahui itu? Tempat kami bersidang. Tempat kalian berkumpul ya? Ya. Ya. Tempat kalian berkumpul. Itu berkumpul itu untuk membahas masalah apa mungkin Sri kami boleh tahu? Kerajaan. Tentang kerajaan. Ya. Terus di sini apakah selain silasan apapun ada makam yang sudah tertimbun? Ada. Ada ya? Ya. Bisa kami tahu di mana itu posisi itu? Di mana itu? Di arah sana ya? Ya. Itu. Itu kalau yang boleh tahu tuh kenapa? Sana tempat kami berkumpul. Oh, di sana tempat Anda berkumpul, kalian berkumpul ya? Sana tempat kami. Wilayah. Oh, di situ wilayah ya. Jadi oh, itu ya. Itu tadi katanya makam yang sudah lama tadi. Itu makam siapa kalau saya boleh tahu? Yang baru datang sini. Oh, yang tadi Pak ya. Benar enggak? Itu. Ada yang lebih lagi kayaknya. Yang besar itu siapa itu yang dekat kuburan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi itu dekat kuburan itu, yang besar itu. Iya, apa? Kenapa? Pendatang. Oh, dulu orang pendatang. Yang besar itu satu tuh. Pendatang. Tapi enggak nganggu itu kayaknya. Tidak. Baik ya. Ya, ya. Apa ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai lah ya, santai ya, santai ya, kita ngobrol santai. Ya, itu. Jadi, Anda tidak bisa berdiri atau seperti ini emang? Oh, memang seperti ini ya? Ya, jadi memang dia posisinya seperti ini ya, ya. Apakah Anda sendirian di sini? Banyak. Dan yang lainnya juga sosoknya seperti Anda?
Ya. Hmm. Saya pemimpin. Oh, Anda pemimpin ya. Yang suka keliaran itu siapa itu? Ratu saya. Oh, pantas lah. Keliling kampung saya itu kayaknya. Ngontrol ya. Oh, itu ratu Anda ya? Masih ada. Kenapa? Karena enggak sadar. Tapi sekarang bagian sana. Oh, di bagian sana. Ya, kalian pertama datangnya. Jadi ini di sini. Iya, iya, iya. Di sini kan tadi Anda bilang ada kerajaan kan? Ya. Itu kerajaan apa itu? Kerajaan jin atau kerajaan apa? Kerajaan kami. Kerajaan kalian? Ya. Itu sebangsa apa itu? Bisa Anda jelaskan? Kenapa? Ular. Ular. Ada berapa kerajaan di sini? Ada dua. Ada dua. Yang satunya sebelah mana? Di pinggir air ya? Ya, kalian datang. Oh, seperti itu ya. Kalau yang di pinggir air tersebut itu mungkin siapa itu yang memimpinnya, siapa tuh? Tidak ada. Terus kerajaan itu bagaimana kalau tidak ada yang memimpin? Di sana kerajaan kami. Oh, di sana. Ya. Terus ya, rami itu kayaknya. Ya. Ada saya mau sini. Iya, ya. Pasukan. Iya, banyak pengawal-pengawal. Enggak apa-apa. Iya, itu. Lihat kami baik di sini. Iya, kami cuma ngobrol-ngobrol lah, kenalan ya, ngobrol ya. Ya, kami kayak datang. Jangan pernah mengambil sesuatu di sini. Ya, tidak ada yang mau mengambil. Malah ya. Kami mau jaga. Itu. Jadi kan kalau di sini diketahui, ya kecuali mungkin di sini kasih. Diberkahi. Ya itu. Ya. Di sini banyak ini barang-barang yang dikasih. Cuma ada satu orang. Oh, ada satu orang. Itu orang-orang yang dikasih itu orang-orang yang seperti apa? Yang tertentu. Yang tertentu. Kalau saya dikasih enggak? Enggak ya. Jadi tidak semua orang bisa dikasih seperti itu ya. Oh, itu ya. Enggak dikasih ya. Tidak sembarangan orang bisa. Oh, tidak sembarangan ya. Sahabat di masjid ini pengawal prajurit, tapi di belakangnya nih ada seperti ratu dia bilang, jadi sudah semua yang datang ada yang pakai apa ya. Jadi sudah baris ini sahabat di masjid ini pengawal prajurit, tapi di belakangnya nih ada seperti ratu dia bilang, jadi sudah semua yang datang ada yang pakai apa ya. Jadi sudah baris ini itu ya, di makam puyang itu kan yang membawa pasukan. Itu ya, mangga atas saya datang membawa pasukan. Iya, sallallahu alaihi wasallam tawassul Allahumma salli ala. Tenang enggak? Kamu saya bilang jangan usah dilawan. Kamu lawan. Sampai ingat gue lagi. Jangan. Jangan kau. Semua pasukan kau. Jangan kalian ganggu. Tenang. Kalian tahu siapa saya? Saya tahu. Ini dari luar. Saya diam. Orang belum dikasari. Tenang. Tidak berpentingan. Pulang. Duduk. Tenang. Ini dulur aing kabeh. Slow. Ini dulur aing kabeh. Katan kalian tadi. Hah? Pulanglah kalian ke rumah kalian. Dulur. Jangan rusak lagi tempat ini. Dan jangan pernah kembali. Sudah tenang semua. Amin. Tenang semua ya. Sudah. Tolong semua jangan ada pikiran kosong. Tenang. Jauh dulu. Jauh dulu. Tony, Satria. Antum tahu. Sudah kasih air aja, enggak apa-apa, kasih air aja. Kasih air. Sudah. Iya. Tapi dia bukan orang seh. Bukan ya, saya tahu. Sama. Saya sudah tahu itu. Sudah. Dan dia diiringi satu makhluk. Iya. Makhluk itu yang membisikinya. Santai semua. Iya.
Saya tahu. Wadina lah bro. Ya. Gila datu bali. Ya. Wadah anak-anak jatihi. Mereka pulang. Gila nambati. Ya. Kau tempat ini tidak bagus. Wadah yang hilangkan. Banyak penguasa-penguasa yang tidak serang kedatangan kalian. Allah ilah idallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Dah, tenang kak, tenang kak. Tenang. Tenang lah. Dah, ya. Sudah tenang. Aman. Ya. Tenang. Ya. Tidak terang. Ya. Aku sudah dulu tentang Laut Kidul. Ya. Aku terima kasih banyak atas kedatangan kalian. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Keruhun-keruhun di sana. Ya. Terima kasih banyak atas kedatangan kalian. Ya. Ya. Tenang. Ah. Ya. Ah. Itu kalian tahu. Kedatangan kami ke sini. Aku baik. Baik. Kenapa, Boy? Baik. Baik. Kabar, Boy? Kenapa, Boy? Ya, saya pulang. Ya, hargai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tidak menghargai saya. Kalian. Pak, ini kori gak lo, Pak? Kori dah. Kori dah, Pak. Kori gak lo? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa. Untuk karuhun-karuhun di sini, aku berterima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, jadi tidak ada pertempuran di sini, ya, tidak ada peperangan di sini. Intinya di sini, setelah ini bisa saling menjaga tempat ini, ya, itu. Walaupun ada yang ingin disampaikan, silakan sampaikan. Ya, untuk di sini ya tetap tenang ya. Kita tidak ada perkelahian atau pertempuran di sini ya. Itu biar saya ya. Ayo atraksi semua. Tunjukkan kamu kuat di sini. Kuat. Saya bilang tadi kau bisa. Kalian tidak menghargai saya. Tidak ada satupun yang berniat bersih. Ya maksud saya tadi kan bagaimana kita turunin aja. Orang halus enggak perlu dikasarin. Kita alurin turun nanti. Iya. Santai. Tadi sudah kebelang itu rame datang. Saya tahu dia datang ular tadi. Ya makanya. Dia aja sendiri yang di sini menghargai saya. Kalian semuanya ini tidak ada menghargai saya. Pulang. Dia sendiri ya, mengharap saya. Bahkan dia berani menempati tinggal saya. Pulang. Jadi aku tarik semua pasukan kalian. Akan ku tarik pasukanku. Kalian pasti tahu. Dia ada. Salah satu tim. Sini. Atau salah satu pasukan. Hati-hati rokok ya. Dia sudah pengisi. Hati-hati rokok. Satu orang. Sini.
Tujuan kita sama. Kita nih pengen cari nah ini lah. Ini jangan jadi tahu. Dengan kemampuan. Jangan kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar ya pulang ke bumi dan roh saya, roh manusia akan pulang ke mana kuasa kalian. Jangan salah karena makhluk manusia sudah meningkat, bisa ditarik kembali. Itu jiwa yang ditarik, bayar bahasa ini karena roh yang tidak besar karena kalian sudah di kerajaan-kerajaan yang ada. Sesepuh yang pertahankan bawah roh bisa kembali bawah dan menolong sesama. Saya pun tidak punya aku pun sama seperti kau. Saya tidak punya agama dan saya ngerti yang mengelola yang perlu pula saya sebagai raja ular di sini masih menghargai kalian. Bisa dihitung pasuk saya, pengawal-pengawal saya, pengawal ratu saya, pengawal jaga, penjaga-jaga saya, pasuk saya beribu di kerajaan dan saya tidak akan sombong. Karena saya mengerti kuatan dan kemampuan di atas semua. Waalaikumsalam. Tarik semua. Kami sudah sepusnya apabila ditarik. Ya kalau di rubuh kan. Isek. Saya datang. Tega. Jaga saya di tarik sini. Saya. Saya ditahan. Belum ada manusia di sini. Kalian pernah datang sini? Iya pernah. Sana! Saya tidak akan datang. Masa saya melihatnya? Masa saya lihatin? Kalian? Karena kalian mau ingin membongkarnya. Karena satu orang yang mau meminta saya. Tidak perlu kalian tahu siapa mereka. Dia! Siapa dia? Dia meminta saya masuk dalam raga ini. Hanya satu orang. Orang di sini lah ya? Ya! Satu orang. Makanya saya
masuk ke sini. Tanpa dia, tanpa disuruh, saya tidak akan berani. Maupun tidak akan mengusik manusia. Manusia akan, jika manusia mau mengusik saya akan mengusik. Bagus. Kalian sopan, saya akan sopan. Iya, saya senang. Kalian menghargai saya akan lebih menghargai kalian. Iya. Enak. Bahkan saya bisa membantu kalian, banyak pasukan saya dari kalian. Saya percaya itu. Kalian bukan enggak mengganggu ya, kami sudah terhami. Ya, kalian tidak mengganggu, tapi salah satu kalian ada mengganggu saya. Itulah bu ya, maaf dengan keadaan kondam dia mungkin yang maaf ya, penamping ya, bukannya. Saya pun tahu, dia tidak tahu, tapi saya tahu dia diikuti. Yang. Assalamualaikum. Nah, sendalaku dari mana? Ya, saat ini saya sedang berbicara dengan siapa? Yang. Pak Ani, Pak. Penjaga pintu. Boleh saya tahu penjaga pintu apa itu? Penjaga pintu apa? Ya, kita ngobrol. Ya. Kami di sini bersilaturahmi kepada para ya ada sepuh penunggu di sini. Di sini kami cuma ingin ngobrol sejenak ya, jangan tegang. Itu pun kalau diperkenankan. Boleh saya tahu saya sedang berhadapan dengan siapa? Oh, kemarin kak. Yeah. Jadi ini sosok Maung, ya. Jadi sosok Maung yang menjaga di sini. Sebelumnya kita tidak pernah berjumpa. Ya kita duduk ngobrol, kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin disampaikan di sini? Ada. Ya. Mungkin Bapak bisa, Pak. Bisa ngobrol enggak, Pak? Assalamualaikum. Ya. Ngapa ada apa? Nanti saya bilangin, ada apa? Makanya saya bilang tadi. Ya. Tujuan yang kamu tadi apa sini sebenarnya? Silaturahmi. Nah, langsung aja ngomong. Ya. Dia nggak senang, nggak lapor dulu maksudnya tuh, ngomong dulu. Ya, sebelumnya sebelum melangkah sini saya kan juga izin. Sebelumnya kami juga sudah pernah berjumpa ya. Kalian mengotori, hanya mengotori dan mengambil barang-barang yang bukan hak kalian. Sedikit, ya, kalaupun diperkenankan, kita sedikit tentang asal-usul tempat ini. Mungkin ada yang sini, ya cucu di sini yang belum mengetahui sejarah tempat ini. Mungkin bisa diceritakan, kalaupun berkenan. Kenapa? Kenapa? Siapa itu bukan? Oh, itu di posisi yang disebutkan tadi itu posisinya ada di mana sih? Di ular besar di belakang. Di belakang kita ini, itu sosok ularnya seperti apa itu? Perwujudan. Apakah sosok itu cuma mengganggu atau? Oh, penunggu. Tidak. Ya. Oh, jadi penunggu di daerah sini. Jadi siapapun yang masuk daerah sini, ya dia terlebih dahulu mungkin mengetahui seperti itu ya. Ya, kami sahabat tim Segoib ya. Jadi di sini ya kita ada dari jelaskan dari sepuh di sini. Ini mungkin ada sosok ular besar yang menunggu di sini. Itu. Ya mungkin ada suatu pesan. Ya. Pesan ya.
kepada saudara-saudara teman-temanmu. Iya. Anak cucu yang ada di sini. Jangan pernah menantang kembali lagi. Keluar kalau yang menantang. Iya. Di sini bukan tempat untuk menantang kalian. Di sini yang pertama, ya kami tidak ada kemampuan ataupun yang seperti yang katakan, ya. Jadi ya di sini ya kami yang pertama bersilaturahim, ya. Ya, kalaupun ada di antara salah satu dari kami, ya. Ya.
sahabat di Alhamdulillah malam ini kita di sini ya. Dari mediasi ataupun pengusuran kita laksanakan, yang mana ya jadi berapa ya nih, jadi adanya dulu sini ya karbon di sini, karena beliau itu ya, dari daerah jauh ya, jadi membuka tempat ini tuh ya. Dan banyak juga ya penyampaian-penyampaian yang sampaikan beliau ya, jadi kepada kita semua yang ada di sini, jadi hikmah yang kita bisa ambil ya, kita yang pertama setiap langkah ya, walaupun di dimanapun kita berada ya, ini kita terus ya, ada tutur kata ataupun langkah seperti itu dengan beliau tadi, kita ada kemarahan dari beliau ya, karena mungkin ada sedikit ya yang tidak berkenan di beliau tadi. So, nah setelah itu ya tadi ada mediasi yang tadi yang mana ya, ada bukan dari ular besar tadi ya, yang sebagai raja, sebagai penjaga di sini, karena di sini ada dinding sungai, ada sungai dia di sungai, jadi di yang kita perhatikan juga dari ya warga di sini mengatakan di sana ada makam di sungai itu, makam yang sudah lubuk lama bundar. aslinya lubuk bundar teman. Jadi kita sini ya kumpul sini, jadi kita bisa rahmi dengan warga di sini ya, saling kenal mengenal insya Allah, untuk ya kedepannya kita bisa kembali sini bersatu rahmi ya. Setelah itu dari yang bukan dari raja ular besar ya, banyak yang diceritakan ya, bagaimana bertutur sapa, bagaimana cara melangkah, bagaimana beritikaf yang baik seperti itu. Terus intinya ya mungkin ya karena kita di sini ya ramai kan, jadi kita tidak tahu kan, ada satu dari kita yang mungkin membuat ya tidak berkenan di hati beliau itu. Juga tadi saya sempat juga pun ya sedikit sketsa melalui kamera perpisahan itu, sedikit sketsa ya, karena tidak begitu jelas ya, saya mendapati ya sedikit ada semacam kekuatan atau sedikit dapat kewujudan, mana sosok itu adalah sosok seorang ya yang apa ya, jadi dulu di kiai ya, seorang yang penyeberang yang cukup jauh ya, datang ke tempat ini, jadi dia ini sebenarnya ada beberapa saudara di sini gitu kan, beberapa saudara, mereka mau bercerita tadi sedikit, tapi sedikit yang dijelaskan ya, mungkin karena tidak mau terlalu dalam gitu. Nanti kita bisa lihat di kampus lukisan. Jadi itulah sahabat Insikoi, hikmah yang bisa kita ambil malam hari ini ya, intinya kita ya harus ada ketenangan, kesabaran dalam menghadapi sesuatu apapun itu, masalah ataupun perkara, insya Allah kita hadapi dengan lapang dada, dengan ketenangan ya, jangan merasa ya kita mudah ya, jadi mudah panik ya, semuanya ada penyelesaian itu. Itulah jadi intinya manusia ya, makhluk yang sempurna dibanding makhluk lainnya ya, tetap ya kuatkan, tingkatkan ibadah ya, jenis apapun ya, santet telu guna-guna insya Allah tidak akan ya menyentuh diri kita, itu yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kami dari tim di Minsi Goib mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada warga di sini, kami terima kasih banyak. Untuk sahabat Minsi Goib atau pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak. Saya Surawati Anom ya, Raden Kumbang, tim di Minsi Goib mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.